Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Zam. Kali ini kita akan membahas kelas 2 pelajaran ke-10 kasih sayang, submateri 1 kasih sayang Nabi Yakub. Jangan lupa subscribe channel Pak Zam biar Pak Zam semakin bersemangat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub. 2. Menunjukkan perilaku kasih sayang. 3. Memahami sikap kasih sayang Nabi Yakub. Dan yang 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub. Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa. Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati. Amin. Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinter. Literasi. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia harus saling mengasihi dan menyayangi, karena dengan kasih sayang kehidupan menjadi lebih damai dan berkah. Kisah keteladanan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah utusan Allah yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim yang memiliki saudara kembar bernama Ishu. Meskipun kembar, keduanya kurang rukun karena Ishu merasa iri kepada Yakub yang menurutnya dimanjakan ibunya. Padahal Nabi Yakub sangat menyayangi saudara kembarnya tersebut. Nabi Yakub dikenal penuh kasih sayang kepada kaumnya. Beliau selalu menyampaikan dakwah agar umatnya beriman kepada Allah dan selalu beramal solih kepada sesama. Nabi Yakub memimpin umatnya menuju jalan yang benar dengan cara yang santun. Karena sikap kasih sayangnya, Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub dari niat dan perbuatan jahat musuh-musuhnya. Nabi Yakub meminta nasihat kepada ayahnya karena Ishu masih iri. Nabi Ishak akhirnya memberikan nasihat kepada Nabi Yakub untuk pergi ke daerah Fadam Aram, kalau sekarang namanya Irak. Daerah Fadam Aram ada saudara Nabi Yakub lain bernama Laban bin Batuel. Akhirnya Nabi Yakub meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi dan tak lupa berpamitan juga kepada Ishu yang sangat beliau sayangi. Di daerah Fadam Aram, Nabi Yakub mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga barunya dan dikaruniai beberapa putra yang salah satunya kelak akan menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, Pak Zam akan mengajak kalian untuk bernyanyi bareng-bareng ya. Judulnya Kasih Sayang, pakai nada lagu bintang kecil. 1, 2, 3. Kasih sayang kepada sesama, Allah suka karena mulia. Manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Sekali lagi ya.
kasih sayang kepada sesama. Allah suka karena mulia. Manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Zam doakan semoga semuanya paham. Cukup sekian dari Pak Zam, kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.